kita dalam milad ke-20 ini, kita harus bisa mengambil ibroh ya. 20 tahun ini adalah tahun di mana satu organisme itu menuju kedewasaan. Nah, kita berharap PKS sebagai partai itu juga mirip dengan organisme hidup ya. Bahwa 20 tahun ini harus kita maknai sebagai proses pendewasaan. Mudah-mudahan ke depan PKS bisa lebih dewasa lagi dalam berpolitik ya, berpolitik yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat ya, umat bangsa dan negara. Saya kira itu. Hari ini meriah ya, dan aktivitasnya saya kira sangat menarik, tidak monoton. Ya, adanya Senam Nusantara, kemudian ada Jalan Sehat, ada Door Prize ya. Sambutan-sambutan tadi cuma 3 itu sudah sangat bagus ya. Jangan terlalu banyak sambutan di acara seperti ini ya. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.